Sebagai dokter muda dari Fakultas Kedokteran Unisba. Nah, di sini izinkan saya untuk melakukan edukasi mengenai kadar gula di dalam darah. Nah, biasanya kencing manis itu kalau misalkan sudah terjadi secara lama, itu tuh nanti akan menyebabkan sebenarnya komplikasi karena gula darah, karena peredaran gulanya itu ada di dalam darah, otomatis kan darah itu ada di seluruh tubuh. Makanya nanti komplikasinya itu bisa menyebabkan tuh bagian yang lain, seperti mata, ginjal, ke jantung, ataupun ke organ yang lain. Nah, terus apa sih sebenarnya faktor risiko dari tidak diobati, nantinya akan menimbulkan komplikasinya bisa ke mata, misalnya ke jantung, ke ginjal, bisa juga ke organ lain. Soalnya kenapa? Karena kan gula darah itu berarti di darah, sedangkan darah itu ada di seluruh tubuh, makanya bisa kemana-mana tuh komplikasinya. Nah, terus di sini nih ada bahayanya ibu, ada biasanya adanya mulut dan kulit itu terasa kering kayak gitu. Terus juga apa penglihatannya jadi buram, biasanya kalau misalkan udah penglihatan buram tuh udah mata biasanya komplikasinya bu, itu ada nggak? Iya, bu, ya? Cuman di mulut aja agak kering gitu. Oh, nah, terus juga sering merasa kehausan yang tadi ada pusing karena kan gula darah itu kan dipecahnya buat jadi energi, sedangkan itu dipecahnya itu nggak sempurna gitu, jadi sering merasa kelelahan. Nah, terus kalau misalkan udah lelah tuh harus ngapain tuh kita tuh, Bu? Jadi kalau misalkan udah lelah, kita tuh bisa melakukan konsumsi air gula atau air teh manis gitu, Bu. Atau makanan-makanan yang tinggi gulanya. Terus selain itu juga, kalau misalkan setelah 15 menit itu keluhannya masih ada, di sini minum kembali larutan air gula. Jadi kalau misalkan udah lemas tuh, minum air gula. Terus nunggu 15 menit lagi, masih lemas, minum lagi air gulanya. Air gula itu seperti ikan asin. Iya, bisa teh manis kalau misalkan. Katanya kan nggak boleh. Iya, air gulanya, air gula. Ya, pakai gulanya gitu. Terus ikan asin. Nah, terus
Terus kalau misalkan makanan juga itu nasinya dikit aja, tapi banyakin proteinnya. Saya misalkan dagingnya itu bagian dadanya, daging ayam bagian dada itu bagus biasanya. Nah terus kalau misalkan pencegahannya selain dari makanan yang dijaga, terus apa lagi? Di sini itu ada olahraga. Olahraganya itu perharinya minimal 30 menit. Bisa jogging, bisa sepeda, bisa senam gitu, atau jalan-jalan aja di sekeliling rumah juga bisa. Tapi minimalnya itu selama 30 menit. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Tadi 156 pernah ini 100. Kondisi yang ketika tekanan darahnya itu lebih dari 140 per lebih dari 90. Nah, terus untuk faktor risiko dari darah tinggi atau hipertensi itu ada juga Bu, ada faktor yang bisa dikomplikasi. Karena kamu sudah dikomplikasi, nah, apa yang tinggi atau dikomplikasi, nah, ya, siswa, dari darahnya
mungkin satu sendok aja terkait, satu sendok teh jadi muncul segar gitu. Dan protein utamanya di batasi teman-teman ini daging yang berlemak kayak misalkan dari sapi gitu, itu kurang dari 5 sendok aja untuk harinya. Daging ayam mah? Dadanya pak, bagian dadanya. Jangan. Yang bagus itu bagian dadanya. Terus banyakin buah-buahan sama sayur. Ada yang mau ditanyain? Terima kasih semuanya.